Semburan air disertai gas setinggi 20 meter lebih dipikirkan warga kampung Lewi Kolot, Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semburan muncul saat pemilik lahan sedang melakukan pengerjaan sebuah sumur bor hingga kedalaman 100 meter. Tiba-tiba air menyembur dan berbau gas. Akibat fenomena ini, warga langsung melapor ke pihak desa yang segera berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BPBD. Akibat semburan air disertai gas ini, warga di sekitar lokasi terpaksa diungsikan sementara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.